dongengin Tuan Putri dulu. Yang tadi loh. Rusa yang sombong judulnya. Di sebuah hutan yang luas, ada 20 ekor rusa yang lagi makan rumput dan dedaunan. Rusa merupakan binatang yang larinya kencang sekali. Kelinci, Mam. Terus, iya, rusa menemui kelinci di hutan. Terus rusa mengajak tantangan pada semua binatang, termasuk kelinci. Akhirnya diadakan lomba lari untuk para binatang. Karena rusa mengikuti lomba, binatang-binatang lain takut, mereka selalu pesimis. Binatang yang lain pada bilang gini, ah pasti rusa yang menang, karena kan rusa larinya kencang. Kalau di mall di lari iya. yang sama di sama mami. Kalau di jalan hati-hati. Kalau luka gimana? Iya, kalau luka kan bisa nangis kan? Iya. Karena apa rasanya? Rasanya dipegang di sama mami. Sakit. Sakit. Terus yang hanya mau diajak lomba lari itu hanya binatang siput. Kata siput, baiklah saya mau. Sedangkan siput mempunyai banyak teman sampai ke garis finish. Menyerupai, jadi rusa tidak tahu kalau siput itu mempunyai akal. Siput melakukan itu karena rusa sombong. Dia pengen menunjukkan bahwa kesombongan itu tidak baik. Dicolek. Dia jadi dengan adanya seperti itu untuk pelajaran ke rusa. Tidak boleh sombong. Akhirnya yang terjadi apa? Rusanya ketiduran, siputnya pun menang. Karena sudah nyampe garis finish. Gitu. Ngerti ya? Ngerti. Jadi intinya tidak boleh sombong. Lordes harus rendah hati seperti si siput.